namanya makan mah mau dibawa, mau dibangku, mau pakai tangan, mau pakai sendok. Makan kalau enak mah gak bakal terasa enak pokoknya. Terasa nasi goreng gila yang bakar jos. Aduh. Guys, malam ini kita bukan sama Bang Alam, ada yang baru, Bang Haji Nanda. Hai guys, balik lagi di channel Ki Anu Production. Hari ini kita bakal makan. Tuh. Jadi, gue nemuin tempat rekomendasi nih, rekomendasi nasi goreng yang ada di Cikarang, khususnya di daerah Cikarang Baru. Cikarang Baru? Iya, benar. Di daerah Kasuari kali ya? Kasuari lebih jelasnya sih. Kasuari. Iya benar. Udah. Ini kalau nggak salah dekat SMP 4 ya. Iya ini SMP 4 bang. Gelap. Gelap sekarang dah. Ini kita nggak tahu nih. Pokoknya tersembunyi ya. Sudah. Ini jarang yang tahu ya. Iya tapi. Dalam perumahan pojokan. Karena dari SMP 4 lurus ya. Iya tapi ini emang worth it banget sih. Iya. Sekarang kita cek aja coba yuk. Ayo. Yuk. Siap. Kepin. Bang. Nasi ini mas satu ya? Nasi goreng biasa nggak pak? Biasa 13. Yang gila? Gila 16. Spesial 17. Gila gimana sih? Nasi goreng gila gimana sih? Nasi gorengnya gila gagal ya otak kali? Gila. Dableng. Maksudnya nasi goreng gila apa sih? Penasaran nih bang? Iya. Tau ya, nasi goreng gila. Gila aja ya? Gila kayaknya. Gila aja satu ya? Nasi goreng gila. Tapi FYI ini bukan nasi goreng doang bang, jadi ada ayam bakar juga kan. Bakar ada. Iya ada bebek goreng, ayam kremes, ayam penyet banyak di sini. Kalau yang jualannya bang? Ya. Sekedar informasi aja, FYI. Oke bro. For your information. Emang nggak ada di sini? Nantanya. Oh berarti tahu ya? Tahu, memang. Ini pojokan. Kita nggak tahu nih orang pojokan. Iya. Ada nasi goreng yang ramai ya. Ramai dan seenak ini. Enak, murah lagi. Murah. Emang bener-bener anak kos ini mah. Anak kos. Jadi buat kalian anak kos, gak tau di sini, lu harus kesini, cobain. Bentar ya. Aduh.
kopi ini di restoran sibuk bener kopi dan semua jalan semua ini. Gak semua kopi koki itu putih, oke? Okay? Ada yang hitam. Gak semua lonjong ke atas. Ini depan. Namanya kopi. Ini ada. Ingat koki gak harus putih. Bagaimana cita rasanya? Bukan main-main. Mau makan, mau ngemper kayak makan mah ya. Kan namanya makan mah. Mau di bawah, mau di bangku, iya. Mau pakai tangan, mau pakai sendok. Kan kalau enak mah gak bakal kerasa, enak iya. Pokoknya mah. Iya, mantap. Sibuk, jadi sibuknya ini benar-benar sibuk online. Ini sih biasanya take away kan, udah dibawa pulang. Take away apa sih? Dibawa pulang. Ya. Namanya take away? Iya, take away. Take away? Take away. Pokoknya dibawa pulang. Jemput pulang. Ribet dah pokoknya mah. Sulit udah sulit itu mah. Absen. Ada yang gacor pasti, jangan lupa. Pokoknya ini udah tersedia di GoFood. Kita rasa nasi goreng gila yang bakar Jos. Waduh. Antrian, walaupun kita biasa di antrian online nih. Ini mana ya? Kalau kita boleh ngomongin brand mah, yang makannya di mall mah, nah sama sama di sini ngantri-ngantri juga. Tenang bi auto. Iya, sama rasanya sama solar sih. Solar. Oh, iya pastinya makanan di mall. Solar apa tuh? Solaringin apa? Iya, pokoknya nyebut brand lah. Solar lah pokoknya mah. Bio enggak solar. Sama. Liatin nasi goreng gila. Wow. Hey guys, bawa nasinya. Kita jadi makannya di jalan. Saking ramenya lihat ya. Ramai bener ya. Lah rame. Ini kenapa kita di jalan bang? Alasannya apa nih? Karena rame. Satu rame. Bangkunya penuh ya. Full. Penuh bang. Emang pokoknya. Duh. Ini. Lihat coba tuh. Nasi goreng gila, inget gila. Kalau gila berarti kagak gableg. Kagak gableg apa tuh? Ini nasinya mana nasinya? Keburukan. Nasi mana? Iya. Oh. Wow. Nasinya ini. Sebenarnya. Oh. Lihat. Tuh. Waduh. Sekarang kita mulai makan dulu. Kita baca dulu, baca doa dimulai. Baca doa selesai, mari kita makan. Siap. Nih guys, rasain. Nah kita cobain ya. Enak banget ini bang. Enak. Oh, ya. Lihat kerupuknya aja. Kerupuk udang. Ini gak recommended banget sih. Harganya murah. Murah gak murahan. Iya. Kualitas tetap dijaga. Cuma kita saking ramenya nih. Jadi duduk di jalan. Iya. Gimana caranya biar kita bisa makan di sini kan? Jadi ini sebenarnya banyakan orang belinya online. Di online. Karena udah tersedia di GoFood,
pokoknya yang onen-onen lah. GoFood, Shopee. Ini direkomendasiin buat dibawa pulang. Ini enggak endorse ini kita. Enggak, ini kita beneran. Kita enggak endorse, kita emang nyari gimana sih yang layak buat direkomendasiin. Ini benar. Wah. Oke, FYI. Ini informasi, ini benar-benar apa ya? Jumbo banget lah. Ini tuh porsi jumbo. Jumbo ya, kalau yang makannya itu sih ya. Ya, kuat. Kuat ini mah emang ini harus orang-orang yang profesional. Iya, yang makannya banyak. Makannya banyak ini. Jadi ini bukan karena kita dikasih, porsinya emang banyak kan? Banyak. Kalau dari proses bikinnya nasi goreng dibikin, baru toppingnya dibikin, dimasak. Masuk belakang. Nah, pertanyaan, kenapa gila? Keren juga tuh. Karena jadi banyak kali ya? Ini salah satunya itu kayaknya. Atau enggak mungkin karena macam-macam dia masuk situ kayaknya. Tapi dipikir-pikir bener sih. Jadi gue ntar yang pada tahu dah, kalau suruh komen dah. Kalau gak ngerti dah. Hanya komen menurut kalian ya, ini gimana? Ya. Ini pada pasti kalau kata gue enak. Cuma kalau lu pengen tahu ini rasanya lebih enak, cobain aja sama lu. Udah tersedia di GoFood, oke? Okay? Datang nih ke sini kalau enggak. Coba aja lu datang ke sini, nanti dikasih tahu alamatnya. Alamat lengkapnya. Ya, buka dari jam berapa tadi? Jam 4. Jam 4 lah. Tutup sampai setutupnya. Kita ada jam 8 malam ya. Jam 8. Masih sore sih. Boleh makan lagi. Buat kalian mereka bol udang lah gak kaleng-kaleng ya bukan ini belum enak banget ya. Jadi porsinya anak kos deh nih. Ini benar-benar anak kos ini. Anak ini ya, anak PT ya. Benar anak PT. Apalagi kayak di bulan-bulan oh gajian nih kayak ya, gajian masih lama. Akhir bulan. Apa sih akhir bulan? Tanggal tua. Tanggal tua lah. Jadi tanggal tua tuh benar-benar. Doyan yang doyan makan banyak porsi gede ini. Ini pasti bikin kenyang. Enak bener digeragot dah kalau begitu. Piringnya geragot kalau bikin geragot mah. Jadi udah kayak timun suri deh. Apa sih lu? Sulit udah. Udah kayak enakan sudah. Banget. Nice. Ini enak banget ini. Enak banget ya. Padahal tadi nggak minta pedas gitu ya? Nggak. Tapi standar udah enak. Standar itu emang, boleh standar. Duh.
pokoknya anak kos, yeah. anak kuliahan, yeah. anak pegawai, yeah. anak-anak PT lah pokoknya yang sekiranya masih tanggal gue wilayah, wilayah Cikarang khususnya wilayah Cikarang khususnya rekomendasi hmm. minumnya STH. Dan terima kasih buat kalian yang udah nemenin gue makan yeah. oke okay? yeah. thanks for watching yeah. guys yeah.